Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami, Pesona Indah Nusantara. Sebuah channel tentang pesona, fenomena, dan sejarah mengenai alam, bangunan, dan ikon-ikon suatu kota. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Dan bagi kalian yang belum, kami mohon dukungan teman-teman. Tonton video ini sampai selesai, agar tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Taman Pintar Berlalu Lintas merupakan suatu taman yang menyediakan area untuk berolahraga ataupun untuk bermain anak-anak yang berada di tengah kota, yang lokasinya terletak di kawasan Tebet Timur, tepatnya di Jalan Tebet Timur Raya, Jakarta Selatan. Area ini memang tidak terlalu luas, namun cukup untuk berlari kecil ataupun berjalan cepat. Sebagaimana namanya, yakni Taman Pintar Berlalu Lintas. Di sini terdapat pelang besar yang memuat lambang-lambang atau simbol-simbol pengaturan berlalu lintas. Dan di area ini juga terdapat semacam terowongan yang dirimbuni pepohonan. Sangat cocok untuk bermain anak serta sering dipakai sebagai foto booth. Taman Pintar Berlalu Lintas ini diapit dua area, yakni di sebelah kanan terdapat Tebet Eco Park dan di sebelah kirinya ada Air Petra Teratai yang memiliki lapangan futsal. Taman Pintar Berlalu Lintas ini sepertinya kalah pamor jika dibandingkan dengan Tebet Eco Park yang tergolong baru, luas dan indah. Sehingga banyak orang memilih Tebet Eco Park sebagai destinasi utama. Dan beginilah suasana pagi hari Sabtu sekitar pukul 6 pagi, sangat lengang sekali. Hanya ada beberapa orang yang sedang berlari pagi berbanding terbalik dengan Tebet Eco Park yang ramai sekali. Taman ini seperti dianaktirikan. Namun, suasana seperti ini justru cocok untuk berolahraga sambil healing. Menenangkan pikiran dari segala kerumitan dan kepenatan dari berbagai aktivitas hari-hari sebelumnya. Sekian video kali ini, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.